Okay. Ntar dulu, kita cek. Aman. Aman gak? Aman gak? Okay, wait. Direktus Sir Arthur sama Sir Vito. Sir Arthur, Sir Vito. Oke. Okay. Ah, maling. Ayo, ayo, respon, respon, respon. Bentar. Sebelum kita respon, oh, ada strawberry. Motor saya pakai motor. Ah. 300 reporting to 1041 at MRPD. Thank you. Copy. Thank you. And happy duty. Alright, this is comms 04. We'll be responding the last situation 31B. The mobile saya terbalik. Ada apa ini? Saya baru bangun ini. Ada apa ini? Respon, Pak. Mandi dulu. Let's go. Let's fucking go. Gila, mau lagi radio mobil saya terbalik kan. Emang nggak ditakdirkan nyetir saya. Gimana itu ya? Oh gitu. Tolong dong, supir driver, saya mau passenger. Di strawberry gitu ya? Saya udah nggak ada, saya udah nggak mau pakai mobil lagi. Sini dong. Nanti saya ngupdate. Ada ramai radio. Saya pakai motor sekarang. Saya pakai motor sekarang. Kita ambil perlengkapan dulu. Saya tabrak nanti kau. Beras motor kau. Saya tidak bisa melihat ini. Sabar ya. Kita ini dulu. Oke. Tuh jangan banyak ping, nanti ketabrak sama gua. Wait, kenapa ada dua nih? Bentar dulu. Bentar gua isi bensin dulu. Mana sih pom bensin anjing di sini? Kita ambil armory. Sebelah. Ke kanan, tur, kanan. Nah, kanan belok kiri. Ah, iya, apa satu aja cukup. Ngapain banyak-banyak, bro? Oke. Oke, kita siap-siap dulu. Diego, respon pada Diego, cepetan mandinya. Sabar, saya ambil persiapan. Udah, jangan ngocok aja, Pak. Jangan ngocok aja, jangan. Hey. Siap. I'm not doing that shit. Halo semuanya. Today. Tidak, saya melambat. Kita akan bermain role play. In iconic server. Udah aman gak? Itu masih struggle. Kenapa? Itu ngurusan paket tadi masih sudah selesai atau belum? Lah, saya mana tahu, saya di bengkel dari tadi. Saya nanya Theo, bukan Bapak. Hey. Ya, kayaknya meninggal kayaknya di dalam tribun. Enggak, masih. Soalnya suspek ini terduga kurir narkoba aja. Waduh, agak lain ya. Wow, krodik banget di jalan nih. Buset. Woi, kenapa ini banyak sekali penembakan, woi? Cepat diurus lagi satu. Strawberry, dua orang, dua. Kalau penembakan lagi itu dua orang ya, ini satu orang. Minggel nanti kamu ketembak. Mana ada? Yang bawa mobil lagi bisa respon dan fire dulu. Oke, saya akan respon yang dan fire. Oke, dengan saya, Sir Diego. Let's go, sir. Baru juga ini udah tiba-tiba ada ini kan. Gila. Sudah saya respon. Tabrak semua.
suspek. Tabrak semua, tabrak semua. Ini Teo merapat ke kiri. Tabrak semua, tabrak masuk. Hey, pull over your car in the right side now. Di olah aja dulu nanti aku jaga jarak. Go officer. Mateo ambil suspeknya ya. Kita ambil apa? Temporer ambil suspek. Stop your car right now, sir. I didn't mean that way, sir. Copy that, sir. Fokus pada sampai di depan aja. Masih bisa saya ini kejar ini. Ambil apanya? Jangan saya yang ngejar ya. Saya Teo. Komisioner Adam, change the radio I think. Take one. Okay. Check. Let's go. Suspek menuju ke arah motel. Suspek on me, still on me. Menuju ke arah rumah sakit. Sir, pull over your car to left side. Suspek kan, kejar aja terus keliling-keliling kita santai, relax. Suspek possibly going to jump. Masih motor-motor dia merapu di. Hey, sir. Pull over your car to left side around. To PIT, copy aku. Requesting to PIT? Confirm. Alright, sir. Permission granted. Stop your car right now, sir. How do you do? Sheesh. Okay. Oh! Cut him. Kita jepit, sir. Oh, be careful.
makan dulu, ingat makan dan minum. Hey, pull over your car right now. Jaga sir. Jaga jarak, sir. Itu temannya mereka. Oh, saya udah melihat mobil suspek udah berasap ya. Oh, seharusnya kita kunci ini. Biar kita kunci. Stop your car right now, sir. Stop your car right now. I'm gonna tase you here. Get out from your car now. Get out from your car. Put your fucking hands up. You're kidding. Hey, sir, don't running. I'm gonna tase you here. Oh my god, man. Oh shit! My teaser is delayed, sir. I'm so sorry, man. No problem. You're fine, find her. This is the car. Belakang tadi ke belakang. Where are the suspect? In your position? Yes. Turn left to Little Soul again. Wait. Wanjing. Saya tadi mau lepasin teaser cuman masih ini. Delay, reload. Iya. Yang keduanya, yang pertama enggak kena, enggak kebayang. Oh, they have three friends, I think. More than us. Garasi merah. Okay. You going top, I think. Yeah, kata. Yes. Be careful about the. Yeah, yes. I think he jumping. Jump? Yeah, I think. Or I miss that car, I think. Kayaknya dia lompat atau ini ya? Oh, tadi blind spot banget tadi. Diputerin aja kan. Oke. Okay. Enggak di jalan. Sorry for break. This is Commissioner Arthur. Kalian back to Central bantu Servito backup. Copy that, sir. Halo, ada terang aku. Halo, anybody ada orang? Ada. Pindah ke radio Central, sir. Yeah, copy that, sir. Okay, pindah ke Central ya, sir. 300, join to Central. Pak, sampai sama saya, Bapak kejar tadi, eh. Sir, inform ya. Saya yang bantu Sarvita. Oke. Arah apa? Taman kota. Menuju rumah sakit. Ini enggak dia. Ke atas menuju mana ya? Menuju hotel.
tembak ini, Pak ya. Sesuai dengan kendaraan apa? Ini tank baja nih, Pak. Terator. Yes, tank baja. Mobil dari Terator. Terator. Tunggu saya nih, Pak. Tunggu, Pak. Saya mati. Apa sih itu? Ngedesak. Ini saya mau bunuh, Pak. Ini saya ke backup kamu. Kesel banget di radio. Ini saya backup. Anjing gitu. Take tire. Oke, requesting to take tire. Support, take tire. Yeah. Anjing. Kayak gimana kalau sendiri gini anjing. Okay, let's be point of view. First person. Saya kedua, Pak. Sedikit susah. Saya sendiri agak susah ya take tire ya. Betul take tire. Di ramming di disable aja, disable car-nya. Ramming. Ya disable dulu dah. Ini bukan kamu ini. I get the commissioner down here. Bentar ya, bentar lagi saya pakai. Kalau enggak itu buang aja ke laut kalau down. Diupayakan untuk berhenti. Oh my god. Gunfire. Aduh, slow engine. Slow engine kayak ini. Kena. Holy shit. My car crashed. Lembek banget. Semua. Ini mobil saya udah gak bisa jalan lagi. Mobil baja ini kita tinggalkan, Sir Arthur. Senit, kenapa? Ini untuk suspek mobil baja ini kita disuruhkan atau gimana? Iya boleh. Oh ya, by the way, itu kan alarmnya bisa dimatiin. Tanya siapa yang ini. Tangkap nggak suspeknya?
Kalau suspeknya nggak ketangkep, dia jeledakin ya mobilnya. Anjir, aku di open bangsat. Sir, I cannot help you, sir, bro. Terus sekarang kita harus siaga. Hup, kita lihat. Aduh, game satu. Ada dilepas ya, Mas? Aspek 2 bersama saya. Jo MRBD. Oh, siapa? Kita. Kita jemput Vito anjing. Suka ya bagaimana? Wait. Jauh sih. Udah kita lari bang. Aduh. Ada berapa itu dari strawberry, terus ada car stealing, itu jadi satu ya. Apakah mereka komplotan? Sir Vito, I'm your back. Saya lihat kamu. Sini, saya mobilnya mogok ini. Di belakang kamu tadi. Kayaknya mobil saya tuh kena tembakan, habis itu udah nggak bisa jalan lagi kayaknya. Yang dapat nggak? Apa? Seperti yang dapat nggak? Gak ada lah. Padam itu kenapa itu? Coba cek dulu ke posisinya serada. Tadi sih last reporting di radio bilang ditembak. Di bawah itu. Di atas atau di bawah? Bawah. Sir? Sir Commissioner, are you good? I think you're reporting, the last reporting you have apa? Ditembak tadi. Ini dia itu. Gila, itu mobil apa? Kayaknya ini deh, kayaknya itu komplotan gak sih? Kan itu mandem gitu, Pak, kayaknya. Bukan, maksudnya yang saya kejar
bakar feeling itu kayaknya jadi satu deh abis itu. Iya banyak kan, waktu saya datang itu ada lagi, itu saya berhentiin dua, datang kawannya satu lagi pak, jadi nembak saya tiga orang pak. Mau sendiri deh barusan pak. Saya mau take udah. Tire tapi agak susah, karena kan sendiri ya. Iya. Jadi saya harus menggunakan mata satu saya dan saya mengendarai mobil, jadi agak susah. Bentar itu, kayak aman kan? Aman. Yaudah kita balik ke MRPD. Bapak ini gimana pak? Bapak bisa lockpick nggak pak? Saya nggak ada lockpick. Nggak ini. Lockpick nih. Kok di sini nggak ada beliau? Saya merapat ke MRPD ya. Lockpick pak. Nomor berapa? Saya 55. Kok ada mau bangun dia? Sir, are you mana? Good? Kayaknya mobil saya kena tembakan juga pak, jadi nggak bisa gerak lagi abis itu. Saya diopen 3 orang pak. Langsung tak keluarin nanti ini. Keluar mobil langsung pakai senjata. Lari. Saya 3 orang pak, open saya pak, meninggal ya pak. Gak yang untuk pas mau saya taser itu, saya nggak kepikiran mau ngelepasin taser yang pertama. Pasar bilang itu udah keburuan dia masuk. Masih kau pointing terus. Iya, aku warning dulu. Ya sudahlah. Ah, harusnya itu mobil apa? Itu mobil apa? Ada. Bentar dulu. Udah kalau TKR tuh udah pak, langsung masa udah nembak saya, pak. Tayar gimana sendiri ya? LBRS lama kali, mau gini lama kali. Kenapa? Keluarinnya lama kali. Iya, MRPD. Mobil saya udah ini. Itu mobil. Mobil saya udah bos. Mobil yang apa? Stall engine tadi itu perlu kita impon atau biarin? Yang mana? Mobil ini saya, mobil dinas saya. Jadi impon. Dinaiki. Itu mobil apa ada? Itu kenapa mobil apa itu? Mati. Stall engine juga ditembak pasti. Ditembak mobilku itu. Gak anti peluru ini mobil. Kira. Jadi kita. Aku di atas tadi di atas tol itu. Kau kira aku dorong sampai aku jatuhin di bawah. Ada. Mana? Duduk saya duduk. Habis bisa nih mbak. Kasih turun dulu ya, sir. Ada. Saya pakai body cam ini ya. Jadi dimohon saya tidak dari tadi pakai body cam. Saya on duty body cam. Saya pakai body cam 2 ini. Yang satu koneksi sama anggota dan seluruh MRPD, yang satunya body cam global. Oh ya. Ya. Jadi saya mohon kerjasamanya. Oke. Okay. Ah ya. It's good. Ya. Tapi ini nggak ada kerjasama, sebetulnya nggak bagus ini yang kita lakukan ini. Ini salah satu kerjasama kita. Apa tempat ini? Saling natap. Siapa yang masuk? Oh. Saya masih bingung, nggak apa-apa ya, gini aja ya. Nggak apa-apa. Ini saya duduk nih di pangkuan depan. Katanya ada akademi hari ini. Apa? Katanya ada akademi gitu. Ada. Udah mulai atau belum? Kan kita barusan gimana mulainya ini? Ya, maksudnya saya kan tadi tembak, saya kan baru on duty berapa jam yang lalu. Sebentar saya mau ngambil motor saya. Mobil saya mau cuci muka juga. Cuci muka. Belum mandi kamu ya? Halo, Zer. Ini Zer siapa? Oh, Serentat ya? Serentat, Zer. Iya, iya, iya. Kamu baru on duty? Baru, Sir. Saya baru bangun, Sir. Baru. Saya mobil saya, Sir. Saya tinggalin di sini, Sir. Aduh, saya tidur di motel, Sir. Saya nah, jalan kaki. Saya juga gitu dari beberapa hari yang lalu. Tadi saya ini, iya, saya ada nge-squawk, gak ada yang balas sih kayaknya. Terus ada tiba-tiba mobil polisi nganterin warga ke motel. Nah, saya bingung tuh. Padahal dia harusnya melihat saya ya, nggak tahu itu siapa anggota ya. Tiba-tiba dia ditinggal saya.
Terus yang ceweknya itu saya dekatin, saya bilang bisa nggak antar saya ke MRPD? Dia yang antar jadinya yang warganya. Seduh. Brengsek itu anggota siapa itu? Iya. Waduh. Parah itu, Sir. Sir, ngomong-ngomong ada makan minum enggak? Ada. Kamu mau? Oh, Sir. Aduh, luar biasa, Sir. Ambil itu. Makasih banyak, Sir, ya. Aman. Nanti ingat beli perlengkapan makan minum, terus kalau misalkan ya, ini pakai body armor ya, soalnya kami habis mengejar suspek car stealing sama robbery store robbery. Oh gitu, Sir. Ya, waduh. Tapi VCB semua. Saya mobil saya ditembak, langsung enggak bisa jalan. Enggak ada anti pelurunya itu mobil ya. Waduh, rusak, Sir, itu, Sir. Oh, Sir. Ya langsung stall engine deh. Waduh. Kacau, Sir. Jadi udah silakan kamu ini udah join Rodi. Ready belum? Sudah, Sir, saya belum lapor. Laporan dulu, ya, silakan. Iya, Sir. Dispatch, this is 330 reporting 941 at the market. 10-4, happy duty. Boom, boom. Apa gimana caranya sekarang ini? Ada lagi mobil, bro. Ada kendaraan, Sir? Ada. Anterin ke mobil saya tadi, tolong. Oh iya, boleh. Mau diapain? Di lockpick? Enggak, di repair. Oh iya, saya juga ada. Ada repair kit. Bentar, saya juga ada repair kit. Kenapa gak saya repair tadi ya? Bodoh. Kalau susah dan lambat gitu, Sir. Udah tua ini. Nih, motor seri. Apa? Di mana tadi coba? Mobil di mana? Entar. Ah, dekat ini kayaknya, dekat. Oh, saya ingat sih. Coba ke mobil saya dulu ya. Oke. Coba saya cek dulu aman enggak. Aduh. Udah tadi bingung lagi. Tapi kamu kunci kan? Enggak. Loh, kok lompat itu? Lokalnya. Bentar. Yang ke arah. Eh, di bawah deh. Nah, ini dekat sini gue. Hafal pernah itu. Nah, ini. Kamu enggak dong, enggak ada yang ngendarain. Gak ada yang ngendarain emang. Mana? Enggak, itu localsnya tadi. Oh, itu mobil anu baru. Pilot. Pilot. Ini benernya harus dari dalam. Enggak. Nomor saya. Di luar. Nomor sama saya. Biar saya buka dulu cup-nya deh. Salah, sorry. Oh, Sir. Sir, joget nih saya nih. Itu berisik banget di radio. Berisik, tadi saya udah backup mama. Dia yuk ngomong ini saya ditembakin bajingan. Capek sama dia itu udah heboh sendiri kayak mama. Aduh, masalah kita lagi fokus dia heboh. Makanya gak fokus jadinya saya. Itu komplotan sih fix, soalnya yang kita kejar car stealing tiba-tiba gabung ya sama Teo. Suspeknya yang nanti store, ini aja kasih 15 bulan aja. Tapi kalau mobilnya tetap 30. Saya pusing nih. Teman saya lihat tadi ada yang perempuan. Oh iya, iya ada punya mempun gak, Sir? Ada. Minta dong satu dong. Pusing ini, gak bisa naik mobil abis ini nih. Ini udah belum sih, kok masih berasap? Terus berapa kali? Ah, punya satu doang. Oh, bisa. Bisa. Satu itu kan bisa beberapa kali. Woi. Oh iya. Aduh. Hilang.
kita bawa ke bengkel aja, Sir. Kenapa hilang? Tadi saya ini kabelnya lupa saya pasang, jadinya udah hangus. Bang, pakai punya aku. Woi, woi. Ada. Bom, bom atom. Minum dulu dah, minum dulu biar gak pusing. Hop. Sir Theo, sorry. Hop. Itu. Sir dipanggil di radio. Kayaknya ini businya ini kena ini. Karburatornya kena ini. Berapa kali sampai berapa kali ini? Coba saya cek dulu deh. Belum bagus nih, masih korasut nih. Sedang bersama saya di sini. Ada keperluan apa? Tadi Sir ada panggil saya ada keperluan apa, Sir? Saya kurang tahu ya. Beliau sedang. Udah makan dulu nggak, Pak? Nah, dipanggil di radio, Mas Sertio. Ada apa, ada apa? Tadi katanya Anda yang manggil dia, Sir. Apa, Theo? Nyari saya? Iya, Sir. Tadi Sir ada pada keperluan apa, Sir? Saya lagi buat MC gitu. Saling panggil udah kalian berdua. Gak jadi itu. Oke, Sir. Aduh. Masih loh. Servis atau masih apa? Oh, mesinnya belum fit, belum bagus banget. Loh, masih udah berapa tapi? Entar. Coba cek. Perlu kasih kunci enggak ini? Perlu kayaknya masih. Kayak mana? Udah kasih kunci. Nah. Oh, udah cukup ini. Cukup ya? Nah, servis aja lah ya. Bisa digas. Oh, iya, enggak bisa full hijau. Iya. Sementara doang. Gitu. Tapi jangan sampai nabrak. Nah, Sir, bawa ini dah ke MRPD dulu, abis itu baru cari mobil, Sir. Lepas. Maaf. Ditutup dulu yang belakang itu. Aduh. Bannya pecah. Kayaknya kena tadi. Lokal macem-macem. Awas lokal. Gila. Kena dari situ kena lepas. Lokal keren juga itu. Taruh di sini aja, Sir. Bukan, servisnya panggil aja semua di sini. Iya. Kumpulin dulu deh. Baru saya clean dulu. Ayo. Ngawur aja. Kantor pos ini, saya nggak kuning. Coba kuning kantor pos. Lagi makan yang gratis. Untuk para polis di sini. Benar adanya, betul. Itu kalau saya menjadi... Jadi apa, Bupati? Kota. Ini akan memberi makan yang gratis.
friend itu ya. Lagi lurus. Lurusan lagi. Oh iya, di bawah ini. Driver. Di bawah. Jembatan kita mengadu. Jembatan Suramadu. Sebentar, saya sedikit memikirkan ini dulu ya. Apa? Bentar, geng. Wih, sebentar, geng. Memikirkan ini dulu apa? Saya ada nih sini. Banyak masalahnya saya di sini, Pak. Bisa okay, sebentar, ke ya. Saya sebentar. Ya. Highway. Sebentar. Del Perro Highway ya. Dan okay. Terus. I'm back, geng. Kita share dulu deh, lupa. Ini ada yang nonton siapa nih? Coba komen dulu dah. Saya mau ngetes ininya. Tadi saya ada naruh chat box. Kelihatan gak nanti di layar? Ngetes. Yang komen tuh nanti kelihatan di layar nanti. Dinaikin. Dinaikin. Di bawahnya, Sir. Saya bukan di highway, di bawahnya. Oh, civilian ya. Civilian. Udah selesai, Sir. Kan ada rim ya. Harus ngerusak properti publik. Nanti ya, minta anggaran lagi. Satu ya gini. Beda mata, Pak. Oh, ada saya mah. Berapa butuh berapa? Dua aja cukup. 39. Gimana memikirkan apa, Sir? Ini memikirkan anu saya udah diam gitu terus udah pikir panjang gitu. Pikir panjang Diego. Banget saya. Terus dia itu dipanggil dia lagi. Yes, time to sir. Nah, ini teriak Diego, lagi, Pak. Backup saya. Saya udah backup kamu orang. Tadi ya. Gila. Di sini dia tujuan ke sini, masih ke di radio. Diego. Dia ke sini. Jadi enggak pelatihan. Jadilah. Ini akademi maksudnya. Pelatihan apa? Pelatihan sekalian sama si anggotanya si Agus. Akademi maksud kamu? Pusing mas, saya nonton aja ya Pak, saya pusingan. Akademi sekalian itu aja. Pelatihan kayak penyenderaan gitu. Emang berapa gimana, ada? Kayaknya dia si Agus. Sekalian untuk warga juga sih betulnya. Enggak, maksudnya gimana, dari Pak? Anggota yang mau latihan berapa? Ini berapa nih? Pak? Kota berapa orang? Entar. Gitu. Mending satu-satu dulu deh, akademi dulu.
atau di akademinya nanti mau dimasukin materi ini menangani hostage. Sekalian aja. Iya, sekalian aja gimana? Boleh. Oke. Ada berapa? Soalnya kan yang belajar bukan dari polisi aja, warga juga gitu. Biar orang tuh paham. Ya sudah, 10-1 dulu berarti kalau gitu. Oke, Al unit Albaroyo. Albarak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman yang nonton live ini kan coba coba komen dong biar tahu ini, nyala atau enggak ininya chatbox-nya di layar. Bebas. Enggak tahu ini di mana masalahnya. Ya mah lah motor saya yang itu enggak tahu. Udah saya bawa aja yang itu. Yes. dia lagi pakai motor di belakang gua yang pusingan beda mata ya kan. Berhenti. Bapak dua kali percobaan pembunuhan. Miau. Dua kali percobaan pembunuhan. Nah, tinggi-tinggi. Kenapa dia? Mending beda mata gitu. Itu roar roar batur yang pertama iya gua ada niat ngejutin tadi. Kalau yang kedua gua enggak sengaja aja. Saya ada sesuatu buat kalian. Bu, di mana kita nih kalau teleponnya ganti mau coba cayok? Jangan woi. ngetes. Muncul enggak di layar komen kalian? Mau di mana bagusnya? Itu kupanggil siapa nih? Harusnya. Si apa? Si Agus ngomongin itu. Mana? Adego. Adego. Iya, iya. Boleh. Muncul tuh. Oke, thank you Bang Eden. Thank you for coming. Halo. Thank you for coming. Bisa kamera ini. Biasa ini kumpulan atasan nih. Sama Padiku nih. Satu boxing. Kesusahan semuanya datang, lihat. Gila. Ngomong apa sih Vito? Ngantuk kan dia, ngantuk dia. Oh, dia ngantuk. Tawa-tawa sendiri lihat. Gila, udah aneh ya. Aneh emang. Aneh. Iya. Dia kelamaan pegang jabatan bintang 5 jadi aneh. Harus kita lengserkan dia. Ini kalau ada on the spot dia masuk gitu. 7 orang aneh di dunia masuk. Iya. Yaudah, Habib. Apa? Sekarang caraku di kampung kayaknya lama baru pulang dari kampung terus jarang masuk kota juga nih. Kota mana Bang Eden? Ini Eden nih, Bang Eden nih yang mana ya? Kenal sama IC-nya Diego di Iconic juga atau di kota lain nih? Bentar. Di mana? Saya agak lupa. MRBD dulu. Sorry for my bad. Kumpul dulu MRBD. Oh, Eden Yeager. Oh, yang ini yang saya interview. Iya, Pak. Aman saja. Kendaraan cycle yang normal bagus. Iya, saya. Jangan kalau saya ngomong di sini kan ini jatuhnya ya. Dan nanti kamu ini kan udah interview udah. Tinggal apa? Tinggal akademi. Ini ada nih beberapa cadet nih tuh baru-baru. Mereka hari ini emang ada ini sih, ada jadwal buat akademi hari ini. Kalau bisa kamu masuk sekarang biar next. Sir. Yes, sir. Ini ban depan saya sebelah kiri ini ada merah-merah enggak? Ada. Apa itu tai? Tai black. Oh ya, juga belum bisa servis. Ya buruan lah, mobil saya itu kena tembak suspek. Ayolah, ini mobil saya di depan nih. Nih mau ada akademi soalnya. Cepat, ini tuh. Kok jadi nyuruhnya di live? Harusnya telepon ya. Iya, kan harusnya di telepon ya. Iya. Saya ada nggak nomor kamu?
Enggak ada. Enggak ada. Gak bisa pak, kemarin udah balik kampung. Yes, yeah, it's okay. Take your time, man. Ada urusan keluarga, ya. Yeah. Keluarga adalah priority. Bener-bener sudah minta nomor satu kan? Belum, sir. Aduh. Saya mohon maaf ya, rekan-rekan. Mohon maaf ya. I'm sorry. I'm very sorry. Aman, sir. I'm sorry. Yeah. Nah, Pak Legus, silakan. Tiba-tiba silakan nih. Oke, okay, ya kan, thank you. Mungkin terkait apa yang disampaikan Komisioner Vito Scaletta Marlo. Gila, udah lengkap apa lagi gitu. Gak bisa masuk kota, sir. Oh iya ya, lupa. Iya ya. Jadi hari ini sesuai dengan arahan Komisioner Arthur juga akan ada pelatihan atau akademi. Guna untuk menjadi kalian lebih baik lagi sebagai officer tentunya. Adapun beberapa latihan hari ini mungkin seretat kan tidak ikut ya, tidak ikut akademi karena sudah melewati masa tersebut. Coba sebelumnya saya pengen kalian memperkenalkan diri satu-satu deh. Oke, okay? Dari sebelah kanan saya, silakan. Dengan tegas sebagai polisi. Ya, sir. Perkenalkan, sir. Nama saya Leo Alexander, sir. Keras dong, keras. Ya, sir. Perkenalkan, sir. Nama saya Theo Alexander, sir. Next. Ya, perkenalkan, sir. Nama saya Mamat Giyama, sir. Mamat Giyama. Next. Siap, sir. 330 command Tatmo, sir. Oke, semangat ya hari ini ya, walaupun sudah malam. Kenapa kamu tunjuk saya, serentat? Ini sir, tadi ada itu sir, ada nyamuk di saya tunjuk. Oh iya, terima kasih. Kamu sangat perhatian ya, ada nyamuk. Ya, mungkin tanpa basa-basi, kita akan mulai akademi yang dikomandokan oleh Komisioner Arthur. Silakan. Oh, saya. Jadi konsepnya lempar-lempar. Silakan saya rata. Tadi gimana pak? Sorry, saya melamun tadi. Ya, jadi apa saja yang harus kita berikan ke mereka? Apakah pelatihan fisik dulu, entah itu berjalan dari mana sampai mana, terus seperti yang sebelumnya, yaitu di gunung mana? Monsiliat. Untuk terjun atau bagaimana? Boleh yang terakhir, opsi terakhir itu terjun payung kali. Terjun ya. Terjun payung. Oke, mungkin itu ya, terakhir kali ya. Ya. Kalau misalkan kita, pertama kita dari start seperti sebelumnya ya, akademi sebelumnya kan startnya dari bawah tuh, jalan ke atas, sampai atas baru kita akan berikan pengarahan, selanjutnya baru ke terjun payung. Gimana, sir? Ada masukan? Boleh. Oke. Berarti untuk kendaraan menuju ke sana kita bareng-bareng aja kali ya. Nanti akan disediakan kendaraan biar rasa apa solidaritas polisian itu semakin erat. 300 to Commissioner Vito. Itu melamun kayak. Vito. Di sini. Di sini gimana? Tok, minta mobil tok. Buat nganterin ini 3 orang untuk ke Monsiliat, nanti saya jorokin mereka bertiga. Sebentar pak, sedang. Bapak ada mobil nggak? Mobil apa aja dulu? Apaan? Nah, 5 menit ya. Oke. 5 menit. Udah makan kalian semua? Sudah, sir. Oke, buat nunggu si siapa namanya? Vito. Gua di sini mau ngajarin kalian traffic stop sih sebenarnya. Boleh tuh. Basic.
stop dan felony traffic stop sih lagi tepatnya. Mungkin kita langsung praktek aja kali ya. Oke, Sir Diego boleh siapin satu mobil. Oke, saya ambilkan dulu di garasi. Rusak itu? Saya belum servis itu. Atau ini mobil siapa nih sebelah kiri? Mobil saya, Bang. Kenapa enggak mobil kamu saja? Ada dua dong mobil, aduh. Oh, dua, pakai dua. Satu lagi. Ini mobil siapa yang di belakang? Ada yang punya dari anggota? Tidak, sir. Tidak tahu, sir. 3002 Commissioner Adam. Wait. I need one car for the practice traffic stop for academy. Coba pakai mobil gua aja dah kalau gitu. Dari sini kedengeran enggak suara saya? Kedengeran. Oke, teriak dong kalian. Kalian teriak, kalian teriak. Iya, teriak dong. Teriak dong. Oke, jadi ketika melakukan traffic stop atau penilangan bahasa Indonesianya, ada beberapa prosedur yang harus kalian pahami. Yang pertama, posisi mobil kalian. Posisi mobil kalian itu harus berada menyerong gimana ya ngomong ya. Sir, mending kita langsung praktekin aja, Sir. Sir, coba di sini di arah sini. Saya di arah mana? Saya tabrak kamu, Sir. Oh, ini Sir, di sini, Sir. Pakai mobil atau enggak? Di mobil dong. Kalian posisinya harus seperti ini. Karena apa? Biar ketika si suspek ini tidak menuruti kalian untuk berhenti dan turun dari mobil, terus dia lari, kita langsung bisa ngejar tanpa harus ditabrak dulu sama dia. Gitu. Mungkin agak jadi, mendekat aja tuh. Kedengeran enggak itu? Mendekat aja, enggak apa-apa. Nah. Oke, terus buat di radio. Biasanya kalau satu polisi enggak aktif berapa lama baru dipecat? Sentral atau ke dispatch? Terkait hal itu sih it. Ya, kita sih enggak ada yang kayak karena lama nggak on duty terus habis itu dipecat, nggak ada sih, belum ada aturan seperti itu. Ya kita di sini sama-sama having fun, kita act like police. Kalau memang kamu tidak bisa masuk kota, ya tidak apa-apa. Yang penting tidak merugikan kepolisian saja. Kalau nggak aktif kan ada alasan pastinya kan. Ya sudah, nggak apa-apa. 38. Kita oke, bisa jika udah mulai begini terus masing-masing kalian player, suruh kan? Sibuk, suspeknya ini paksakan untuk mematikan mobilnya. Aman ya, dan jangan terlalu ini. Oke, kayak gini. Kalau emang ke kota oke, ya. Oke, Sir, silakan matikan mobil kamu, Sir, dan buka kacanya. Sudah. Sir. Mana belum? Sudah, lampu di saya sudah, Sir. Lampu masih nyala di saya. Bentar. Ya kali. Ya. Ada apa tadi? Okay. Right. Nah, setelah kalian pastikan mobilnya mati, kalian turun dari mobil. Pinggir kok, keren kok.
Nah, biasanya itu yang turun dari mobil itu passenger biasanya. Jadi ketika ada patroli, kalian harus berdua gitu. Bisa okay. Berdua, bisa sendiri. Tapi kalau misalkan passenger-nya yang turun, maksudnya misalkan kalian ada passenger atau penumpang di dalam mobil kalian, itu passenger yang turun. Jadi si penumpangnya yang turun seperti ini penumpangnya, turunnya. Nah, kalian ke belakang. Dari mobil ini. Nah, kalian berhenti di pas ban belakang mobil suspek. Seperti ini, baru kalian perkenalkan diri kalian. Terus baru minta ID card-nya sama si suspek ini. Terus jangan lupa kalau misalkan kalian lagi berpasangan patrolinya, jangan lupa buat dicek apakah dia waran atau tidak gitu. Maksudnya sedang dalam pencarian atau tidak, seperti itu. Badge sudah masuk belum? Kenapa? Badge sudah masuk belum, badge? Itu tanya Vito, Pak. Belum ya? Ya maksudnya nanti kalau iya, misalkan belum. Sudah dikasih tahu aja, tunjukin badge kamu gitu. Iya. Ada notif. Strawberry again, man. Tanya, sir. Ya, gimana? Bukannya harusnya jalannya tadi dari sini ke dari arah dalam ya, sir? Begini, dari arah dalam begini. That's handy, sir. Iya, sir. Tiba-tiba muncul ketabrak gimana? Waduh. Kan jalanannya kita kayak kita harus off that. Iya sih kalau misalnya akademi gini biar enggak. Coba pecah jadinya fokusnya. Coba. Kan passenger turun dari sini ya. Di passenger turun dari sini. Sebelah kiri apa sebelah kanan, Sar? Sebelah kanan. Anggap ini trotoar tuh di situ. Oh, sebelah kiri berarti, Sar. Trotoar, Sar. Di sini. Kan saya pentingnya di sini ya. Berarti benar sih. Ya, gimana? Strawberry and Road. Trotoar di sebelah kiri. 68. Sebelah sini, Sar. Ya, tetap aja kalau misalkan kalian di trotoar, misalkan trotoar kanan misalkan. Kalian harus lihat kenapa biar si suspek jauh ini gak mundur ke belakang nabrak kalian. Seperti armor ya, Badam. Gitu. Ya, boleh, bos. 300 to dispatch. Sir Adam and Sir Vito, please. Nah, setelah kalian memperkenalkan diri, kalau misalkan ini kan badge polisi bentar lagi datang. 68. Jadi tunjukkan badge kalian atau KTP kalian lah buat sementara. Tunjukkan ke suspek, terus perkenalkan diri kalian. Gitu. Nah, cukup juga tamen. Iya, jelas. Udah perkenalan. Jelas dong. Kalian langsung report ke radio. Minta bantuan. Keren enggak? Yang mau untuk jaga-jaga dibuatin tamen, dia kabur. Komen. Jadi kita langsung bisa langsung persuit buat ngejar dia gitu. Yang nonton nih, kalau misalkan dia menuruti, coba tendang dulu like-nya. Nah, kan gitu enak ya. Menuruti apa perkataan kalian? Ya udah lepasin aja. Kalian boleh. Denda, kalian lepasin. Boleh. Aman. Ada mau ditanyain enggak? Dari cara kuatnya atau gimana? Tidak, Sir. Marah yang lain baru saya. Ya, kadang gitu. Kadang hidup, kadang di atas banget, Sir. Itu gimana? Jadi enggak terlalu inilah ya sudah. Masa iya kali enggak like. Halo. Ya kali enggak like. Ya kali. End stream nih, enggak like and enggak. Canda-canda, geng. Oke, yang kedua itu adalah felony traffic stop. Nah, nih felony traffic stop itu bedanya ketika dia sedang melakukan pengejaran. Thank you lo, Bang Sin. Si suspek itu melawan, jadi kabur. R6 for coming to this live stream. Enjoy. Ini. Turun, baru pertama kali juga ini kan? Setelah sekian lama terakhir itu kapan? 9 bulan yang lalu seperti itu. Iya, jadi buang jauh-jauh pikiran untuk membunuh suspek. Jangan pernah kita nafsu buat menghantam suspek. Kenapa saya diem di mobil? Kenapa kita gak keluar aja? Ngap. Dari saya sih
menangan traffic stop aja sih dulu. Sisanya learning by doing aja. Nanti bisa ditanyakan jika lo belum jelas. Vito, butuh backup. Enforcer. Enforcer. Seharusnya serentak yang pangkatnya lebih di atas para ini anggota yang baru harusnya bisa nanti mengajarkan dan pastinya tahu kan? Tahu set. Alright. Oke, okay, gimana Sarator? Apakah cukup latihan traffic stop? Oke, okay, cukup. Terus juga nanti kalian harus pahami handbook ya. Hand kebetulan yang baru udah mau rilis bentar lagi. Kemungkinan besok atau lusa. Itu yang kalian pahami itu yang paling utama tencode karena ada perubahan tencode yang lebih disederhanakan dan ada pembaharuan tencode tencode dan vehicle call sign. Kalian tahu kan vehicle call sign itu kayak gimana? Tahu enggak? Yang seperti misalnya satu orang untuk pengejaran gitu ya, sir, atau dua orang dalam mobil. Itu betul. Hmm. Jadi contoh gampangnya ketika kalian patroli berdua satu mobil, call sign kalian adalah Adam. Kalau kalian kiri, kalian ini Lincoln. Bisa diulang, sir? Lincoln. Oke. Nah, itu kalian sendiri. Kalau misalkan kalian bawa mobil interceptor kayak gini yang di depan, itu call sign kalian itu Havana. Kalau misalkan kalian bawa heli, call sign kalian adalah Aero. Gitu. Terus call sign itu lengkapnya itu adalah kode departemen, terus vehicle call sign dan nomor 2 digit nomor badge kalian. Jadi kalau kalian lihat di roster website itu kan ada kayak 300, 301 itu adalah badge number kalian. Betul. Jadi ketika respon situasi, misalkan begini, misalkan kalian lagi ada situasi strawberry, jadi kalian patroli berdua misalkan. Nah kalian report situasinya kayak gini, this is Tri Adam, number badge kalian itu misalkan 310. Berarti yang diambil 10-nya dong, bukan 310. Seperti itu. Jadi Tri Adam 10 will be responding the last situation 31B. Di mana gitu. Misalkan contohnya di strawberry, ya udah 31B at strawberry with code 2 standby. Nah udah kalian langsung meluncur ke sana. Jangan tiba-tiba datang bawa mobil terus diem aja di situ. Karena apa? Karena di situ juga pasti kalian harus lihat unitnya apa di situ, butuhnya apa. Nah, terus kita juga nggak tahu kan kalian ngapain di situ. Makanya pentingnya kalian berkomunikasi radio seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak, sir. Negatif, sir. Ambil jalan aja nanti. Ya, kalau yang saya kasih tahu itu yang learning by doing memang sih. Iya, iya. Kebiasaan itu yang dimulai dari habit. Oke, dari saya mungkin udah sih itu aja. Cukup berarti ya. Terus ini lagi ngapain? Mereka percuit tapi di mana itu? Di mana itu? Mereka percuit tantang aja berdua diem. Gak ada update. Pindah kayaknya take one. Gak ada ini suaranya. Gimana kalau kita mau akademi tapi ada perampokan gini ya? Apa harus update dulu? Ya gimana ya, harusnya emang off duty sih kita kalau mau iya akademi kan? Sih. Jadi kepecah jadinya fokusnya. Gitu.
ini kita tunggu mereka situasi selesai aja dulu. Iya. Yeah. Kalian boleh standby, kalian boleh tidak usah istirahat di tempat begini karena belum mulai lagi tentunya. Dan kalian boleh update dulu sementara. Oke, sir. Ya, silakan. Eh, kalian belum selesai ngejarnya. Udah PIT aja, PIT, PIT. PIT itu bro sikat jeger dan gue ngajarin gue boleh bodoh sesek tapi gue nyengat. Iya. Sintat ikut ke demi enggak kan? Enggak, belum. Enggak dia ikut atau enggak entar? Sekalian. Sekalian aja. Sebelumnya dia belum ikut. Belum, belum. Oh. Dia tiba-tiba masuk soalnya juga bingung saya juga. Iya, 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 udah sekalian kan, berarti ya. Emang niatnya pengen masuk polisi kan dia. Ya, eh sembari itu kita ini suruh ganti baju kaos aja. Jangan pakai baju dinas. Boleh. Gimana? Serta kodenya enggak? Saya enggak tahu. Ada, saya tahu. Oke. Okay. Oke, udah off duty. Brother. Oke, sekarang ganti baju kalian. Kalian lari ke Binko. Mari kita lari kawal bareng. Dari belakang. Kita kawal dari mobil. Udah, saya jalan aja. Saya jalan aja, enggak apa-apa. Lari semua, lari. 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 Cepat. Untuk yang akademi silakan ini ya, teriak ya. Kapten. Biar semangat terus. Saya butuh semangat kalian. Ini saya beri tahu ya, ini. Katalog bajunya ya. Mohon didengarkan agar tidak mengulang. Abar kok gue gak ganti baju. Oke, wait. Mana dia? Oke. Goblok. Oke. Ready? Ready, sir. Jaket 561 tekstur 1. Kalau udah bilang udah. Sudah, sir. Terus celana 276. Sepatu 204. Sepatu. Itu entar di topinya dilepas. Baik, sir. Jangan pakai topi seperti itu. Oke, okay. Apa lagi ya? Decal nggak pakai ya, Zara? Decal nggak usah. Coba bentar. Ah, kalau body armornya katalog 89. Masur pakai itu aja deh. Celananya pakai apa ya? Sudah, sir. Oke. Bentar. Ini dilepas ini, selop tangannya. Kenapa? Selop tangannya dilepas. Pakai gini aja kali, Saratur, gimana? Boleh gini aja. Bebas sih, mau ditelanjangin juga enggak apa-apa. Nanti aja, nanti disuruh buka. Silakan ininya. Misi Sir Arthur. Jam tangan enggak usah dipakai. Topi enggak usah.
Terus aksesoris kalung kalau ada yang make dilepas dulu. Dicek bajunya apakah robek. Telepon udah selesai belum? Kadang santet. Enggak, udah selesai belum? Belum, kadang supir kena santet jadi di pause dulu, Pak. Hah? Kupirnya ke santet sedang ngejaran. Oke. Okay. Kalau sudah silakan nah, diisi mana. Jadi kayak dilanjutkan lagi, tunggu supirnya datang lagi. Silakan disesuaikan nah, lengannya agar tidak robek. Tangkap yang ada aja, tangkap yang ada aja. Ini udah datang dia, ngejar lagi nih. Ini kita pakai begini ya aja. Cepat ini kalian, ini officer kalian ditelantarin nih. Ya mungkin lah. Udah, mari kita balik ke Mekadi. Tolong urus, Pak. Nanti lari, 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 lari. Lah katanya kalian pelatihan, gimana sih? Iya kalian gak... Masih semangat dulu. Kalian? Semangat, Sir. Makasih, Sir. Nah, gitu dong. Oh, gak usah. Kalian berikan aja. Kan harus ada yang menjaga kota. Bisa, gak usah dijaga. Udah aman ini. Oh, ya udah. Ada tidur. Oh, bangun kamu, bangun. Jangan. Bangun ini. Lemah sekali jadi polisi. Bangun, bangun kamu, bangun. Ada ini, Sir. Nyangkut sama itu saya, Sir. Cuma, bangun, bangun. Oke, you stack pan aja. Kalau ada apa-apa langsung ke sentral ya. Oke, saya pergi ngop dari teko. Bentar, ini mobil siapa di sini anjir? Ini mobil siapa di sini? Sentral, sentral. Ini ada yang punya mobil di sini nggak nih depan apa? Warna gang, apa? Gang kecil warna. MRPD. Baca itu punya siapa itu punya Arthur itu. Anjing. Seratur, ini mobil kamu. Sentral Pak, hey. Oh iya, Seratur. Ya sini. Ini mobil kamu bukan? Yang mana? Coba sini kalau kasih saya. Di depan MRPD. Di gang kecil, di gang kecil. Mobil siapa? Saya. Nah, dilihat anggota nanti gak enak. Demi apa sih di sini ditar? Saya. Hah? Lupa. Bisa di hijack kan juga. Anjing dia anggota ntar diikutin. Masih semangat kalian? Semangat, Sir. Semangat, Sir. Coba dulu ya, saya tes dulu. Tes apa, Sir? Tes semangat kalian. Coba kalian bertiga, saya kasih waktu 1 menit untuk membuat yel-yel. Bebas. Silakan. 1 menit. Aduh. Saya enggak bakat kayak gitu, Sir. Ya kalian bertiga berunding-berunding. Kayak gimana mau yel-yelnya? Dikit aja enggak apa-apa. Silakan. Zero to Radio Tech One. Bisa tolong siapkan kendaraan gak buat berangkat bareng? Gak ada kendaraan. Dari mana, Sir? Dari pokoknya udah ketangkep dia, terus dibawa ke MRPD. Itu langkah-langkahnya sampai udah, di Boiling Brook. Dari dalam MRPD dulu, Sir. Dari dia ketangkap. Dari dia ketangkap pertama kita ini dulu, Sir, kita cuff dulu, Sir. Kemudian okay, kita bacakan Miranda Rights, Sir.
Nah, gimana tuh bacainnya? Tolong teaser, Tok. Nah, itu sir, saya juga masih lupa, sir. Kalau nggak salah sih, sir, ada You Got Right to Remain Silent gitu, sir. Nah, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, yang tadi dibilang entar, kalian boleh pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu kayak gini. Anda berhak diam, apapun yang Anda katakan akan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak memiliki pengacara. Jika Anda tidak memilikinya, maka kami akan menyediakannya sebelum kami memulai pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, seperti itu. Kalau dia bilang nggak ada dan tidak menghubungi pengacaranya, ya udah, kita periksa. Gitu. Oke, terus gimana? Lanjut, Tat. Kemudian setelah dipajak Miranda Wright, kita masukkan ke dalam kendaraan dulu, sir. Dengan patroli, kemudian kita bawa ke MRPD untuk dimasukkan ke dalam sel, kemudian digeledah, sir. Tentunya sebelum geledah kita minta izin juga, sir. Oke, terus? Kemudian setelah itu kita buka MDT, sir. Setelah digeledah. Handphone. Di dalam MDT itu saya agak lupa-lupa. Eyo sir. Diego. Saya lupa, sir. Gimana, Jor? Kayak gini lah hidup, Jor. Jadi polisi di sini, Jor. Jor. Okay. Gue sempet itu ke sana. Yang belum ini lagi. Kita buatkan insidennya, sir, sesuai dengan. Gimana kabar lu? Gila nggak? Yang gue dengar-dengar katanya jadi OG nih. Siap bang OG, siap, siap. Insidennya itu kita bacakan kembali fine dan charges-nya dia, sir. Berapa, Pak? Sini. Mobil yang bisa digunakan untuk banyak orang. Di sana culture apa tuh? Ya, semi-semi. Semi-semi inilah sama. Sama. Semi-semi barat juga. Mirip-mirip lah. Gak jauh-jauh banget bedanya. Paling berapa-berapa fitur doang yang beda. Gak emang karena ini apa? Teman-teman pada kesini jadi ngikut. Ada yang kurang. Siap, sir. Tuh. Yang kurang itu di bagian kalau kamu ingat nanti, kalau kamu cek nanti. Ini udah di situ ada nih, yang paling atas itu judulnya. Ntar lagi pensiun nih. Nah, ada yang ada di kotak gede itu namanya description. Nah, description itu, ya, di description itu kamu isi harus sejelas-jelasnya. Mulai dari kamu ngerespon. Gimana di sana? Sampai penangkapan itu kamu ceritain kayak gimana. Gunanya untuk apa? Gunanya gue sempat sih berapa kali ke sana, cuman bingung mau kemana, paling ya di motel gitu. Jadi kayak ya udahlah di sini aja dulu. Wih, gila. Jadi ketika nah ini nih yang saya suka ini. Hei, turun kamu, turun. Kasih ke saya kuncinya. Apa nunjuk? Ngomong. Punya mulut. Manje. Keren gini. Hop. Orang bodoh semua, jir, sekarang KFD. Iya ya. Bagus lah. Jadi ada masanya kan. Siapa tahu lebih better kan yang sekarang. Gua gak cocok gitu. Gangster main. Cuman gua suka sih kalau activity gitu. Keren. Ini nyoba. Ini baru pertama kali nih nyoba RP sebagai ambil, polisi. Jangan kalian enggak ambil. As a police. Head of LSCSO lagi. Gila. Jabatan tumbal ini. Jabatan tumbal. Kapan-kapan gue kesana lah. Kalian tahu tidak
Nah, kan gue ke sana lah ya. Dia ada ngomong sesuatu lah nanti. Gue pengen ketemu lu aja. Jadi ketika kalian create inian apa sih namanya? Insiden. Aduh, udah jam 12 di sini. Gue enggak bisa ini. Kalau ada nih itu ada angka, nah kamu masukin di situ angkanya. Sampai jam tengah satu kali ya, setengah satu. Nah nanti itu praktek nanti ya. Jelas, coba deh lihat. Di pokoknya kita praktek kalau ada situasi robbery kalian. Gak enak nih. Praktek teorinya. Oke, dari saya sih mungkin cukup. Padi gue ada tambahan. Tadi ada saya menyuruh mereka untuk membuat yel-yel. Ya silakan. Sudah selesai belum? Selesai nggak selesai siap, harus siap. Oke? Okay? Kalian siap sir. Siap sir. Tidak ini. Saya nggak ya. Mau. Saya nggak mau tahu. 10 menit, 15 menit kalian. Bebas bebas. Saya nyuruhnya yel-yel bukan push-up. Beda lagi itu push-up. Iya, push-up itu beda. Atau mau satu-satu? Mana pilih mana? Bareng-bareng atau satu-satu? Ya. Nah, gak bakat saya sir, aduh. Tinggal bebas, tinggal wahohe bebas lah, biar semangat aja. Ya biar kalian itu enggak. Kalian nah, ini udah mulai nih, udah mulai siap-siap kita, nih. Kita melipir dah. Ya ya. Kalian diskusikan. Saya tunggu nanti ya. Iya sini lah, kangen gua. Gua apalagi jor gua. Gila, gua kan sempet kesana SMS lu tuh. Itu gue udah bingung, ya SMS gak ya gitu. Yaudah gue SMS akhirnya kan. Kapan-kapan lah gue kesana sumpah. Serius. Masih gak HUT TFD di selesai? Gue kadang kalau ke XC ya, masuk, terus di motel, gue pasti diem di atas anjing. Dan gak kena hostage. Jadi hostage. Terus habis itu udah, paling ngobrol sama berapa warga-warga di motel. Udah habis itu cabut gitu. Itu pun pas itu doang yang gue SMS lu. Gimana kira-kira dia? Bisa gak ya yel-yel ya? Ini kedengeran nih, agak freak sih saya, agak gak mau juga kalau kayak gitu sih. Nah ini ya harus mereka turutin. Sebagai polisi harus semua. Siap sir. Siap, oke? Okay? Kalian teriak semua ya. Siap sir. Oke, okay, silakan di posisi bagaimana? Begini sir, dah siap sir. Siap, silakan. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Coba. Kok gak barengan gitu kompak saya dengar? Kompak dong. Yang kompak dong. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Yes. Hore. Mana kompaknya? Itu nggak kompak kalian. Ya, yang ada polisinya, endingnya ini dong. Polisi jaya gitu. Oke? Oke, sudah. Tanpa motong waktu banyak, mari kita ini berangkat. Seratu ada yang disampaikan lagi? Yaudah. Naik ke atas, cepat. Aduh. Let's go. Sarvito sama Saradam, gak ikut? Tenfold, kenapa? Gak ikut kemana? Sini, akademi. Kemana nih? Di mana? Di sini, naik mobil bareng-bareng nih, dari... Kita bawa mobil sendiri aja. Kalian kemana?
ke arah Monciliat. Monciliat. Oh. Nah, kalian sambil jalan harus sambil ini berteriak yel-yel kalian yang keras. Yang tadi, ya betul yang tadi. Yang tadi. Sambil jalan. Empat hei. Eh, 1, 2, 3. Bagus. Lagi. Sampai nyampe ya, sampai kita nyampe di ini ya, sampai kita nyampe di Monciliat ya. Siap, sir. Kali lagi. Yes. Lagi. Yes. Ore. Ore dengan pasar. Berobat deh kalian ya, berobat deh. Yes. Ore. Sekali lagi. Nah, itu semangat banget itu tuh. Entar, jangan diem aja entar. Entar. Sekali lagi. Wow. Yes. Ore. Bagus. Suka saya kayak gini. Enggak lantang suaranya. Yang lantang. Yes. Ore. Ore. Harusnya kayak gini. Wowee. Iya, kayak gitu harusnya. Aduh anjing. Harus garang, polisi itu harus garang. Jangan pak, nanti saya digeplak di wapak. Jangan, sir, tapi mesti waras juga, sir. Kenapa? Ya. Kamu bilang saya gila, sir. Tidak, sir. Itu adalah tanda semangat saya di kepolisian ini. Soalnya besok saya mau pensiun. Iya, besok. OPG itu apa, Sir Diego? Apa? OPT, overthinking ya? OPT? Iya, OPT. Iya. Overthinking. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan OVT? Tahu deh saya tiba-tiba. Siapa? Ngapa OVT katanya? Yah elah. Ditaka, sini. Nah. Sini gitu. Saya dengarnya obesity saya. Salah. Ah, jangan lagi. Yes, sorry. Sorry. Sabar, gemuk. Apa itu? Halo. Itu suara apa? Siapa itu? Yang ini siapa? Siapa itu? Anjing. Oke, kamu sekarang. Sorry. Monciliat. Terlalu kasar. Monciliat. Ya udah. Sebentar. Eh, kita ke motel dulu. Jemput salah satu teman kalian. Ya elah, bensin. Siapa? Boleh dirijek. Sir, ini beri saran. Officer ya? Baru. Gimana? Kenapa? Karena telat, sir. Dia kenapa enggak disuruh jalan aja, sir? Betul. Disuruh jalan. Jauh. Polisi harus kuat, sir. Betul. Polisi harus jauh. Kuat. Betul. Kita suruh tunggu di ini aja. Kita tunggu di enggak gini, kita jemput ya. Dulu. Suruh dia lari. Habis itu kita suruh lari dari berapa meter jarak ini. Iya, betul. Nanti suruh dia lari. Yang saya minta serentak yang memberikan komando suruh dia lari, oke? Okay? Ya, saya juga sekarang pakatnya apa? Surgeon ya. Ya, serentak juga harus bisa memerintah dua kadet di samping serentak itu. Jadi serentak itu istilahnya itu udah senior kesini. Jadi harus mencontohkan yang baik. Nah sekarang yel-yel lagi. Harus mencontohkan. Betul. Sekali lagi. Saya seperti mahasiswa tua, sir. Ya kamu sudah tua kamu anda, ya. Anda mahasiswa tua. Anda mahasiswa tua, saya mahasiswa apa? Sir Arthur mau ikut juga. Saya ini loh, saya juga umur segini masih sempat kuliah loh saya.
Alhamdulillah. Iya. Mantap, kamu nggak perlu malu kalau umur. Nggak bisa di sini kah? Umur sudah berumur udah lumutan. Ini sih. Saya umur 80 tahun ini masih sempat S2 saya. 80 tahun, Sir. Enggak apa-apa, Sir. Pendidikan tidak ada batas umur, Sir. Semua tetap belajar sampai tua. Apa kita healing ke Pak? Itu. Itu ada robbery, kalian respon aja mending. Kok udah kelar? Katanya mau mengamankan kota. Udah. Lah, belum keisi. Ya udah, akademi aja. Harus turun semua ya? Apa gimana sih? Kayaknya enggak ada sih. Kayaknya enggak sih. Saya tadi udah ngisi padahal loh, udah ke ini, uang saya. Coba deh turun semua dulu deh. Turun. Orang saya lagi di bawah, kamu di atas. Dari bawah nih, Sir. Yel dulu. Oh, hohe, yes, hore. Hore. Nah, sekarang tugas kamu meledakin mobil ini. Hah? Ngisinya di mana? Wih, di mana ini ngisinya? Saya dibilang terlalu jauh. Mana sih anjing? Ini di sini, di ban ini. Iya, udah. Tapi tetap enggak bisa. Kalau truk memang rada susah, Sir. Buset, truknya jadi palet. Ah, nggak bisa ini mah. For the case, you can move to take one. Ada jerigen nggak? Siapa? Saya ada. Coba. Harus naik dulu atau enggak? Nggak, sudah harus susur ini. Iya, saya. Ribet banget nih, ini sih mau apa bensin. Sekarang emang ribet, Sir. What the fuck? I need help, by the way. I don't know what happened with me. Tolong saya. Tolong. Tolong saya. Saya tidak tahu ini di mana. Bentar dulu. Kamu lewat dari mana ya tadi? Ini ada lubang, Sir. Lubang apa? Tuh. Lubang apa? Itu naikin dulu mobilnya biar penuh, naikin dulu mobil. Coba Sir Diego ini dulu. Nah, ini dia. Reload sikit. Sudah. Enggak bisa, Sir. Enggak nambah, Sir. Enggak nambah kah? Coba Sir ya. Coba bentar. Ini brengsek ini. Enggak nambah. Ntar saya tanya dulu, apa nggak bisa ya? Kayak harusnya bisa sih. Ini harusnya solar ini, mobil-mobil besar gini. Kayak ini, ini apa? Pertalite doang ini. Nggak ngangkat ya? Ngangkat, nggak bisa, nggak cocok. Kenapa nggak bisa kah truk ini? Vito, ini nggak bisa kah diisi bensin? Di tag 1. Servito. Ini mobil besar ini enggak bisa diisi atau gimana? Centralized dicek.
bisa kah? Udah saya laporkan. Gak bisa ya? Loh, iya gak bisa. Waduh. Iyalah. Gimana ya caranya ya? Masa dia lari dari sini? Sabar banget. Gemuk tadi ya. Sabar. Ini ringtone siapa? Gemuk tadi ya. Tahu saya, Sir. Ya, kenapa? Oh, komisioner terakhir ternyata. Casing oh, itu bisa tuh. Coba saya coba sekali lagi. Tadi diisi paket energi enggak ngisi deh. Takutnya enggak nambah lagi. Harusnya bisa nih, harusnya. Tadi punya saya enggak masuk ke lubang dia. Tadi saya ini. Tadi dia pakai jerigen bisa. Cuman tetap enggak nambah tadi. Coba. Coba naik. Perlu kasih kunci enggak? Fokus. Enggak sih harus. Nah, udah. Aman. Aman ya. Nah, masa thank you Sir Ronsat. You are hero now. Motor anjing. Sabar, saya keluar dulu. Wah, ini udah jam 12:30 nih di saya nih. Let's go. Oke. Servito. Saya nggak bisa isi bensin di Servito, mobilnya mogok. Siapa yang kamu bilang tadi itu? Yang mau dijemput? Gak usah lah ya. Kok kita yang repot? Oke. Naik serentat. Serentat naik serentat. Tuh. Anjing. Apa? Ntar dulu. Iya kah? Teriak dikit ntar nggak terlalu dengar suara kamu. Oh, pantas. Oke, dari mana ya naiknya ya? Dari lumber jack itu kan? Kayaknya sih. Ntar saya agak pusing. Kalian ada bawa menton? Bawa, Sir. Kalau kalian pusing, silakan diminum ya. Siap, Sir. Waduh. Waduh. Waduh, bawa motornya brutal sekali. Gila, aneh. Itu dia masuk ke list on the spot itu. Tujuh orang aneh di dunia. Tujuh keajaiban dunia. Iya. Yeah. Penembakan, Pak. Masih saya antik, Pak. Set up, akhirnya. Kamu ini orang lagi yang ke The Minute Hell Mill Head gimana? Gimana, Pak? Enggak, kalian breaking off aja, lepas aja kalau kayak gitu. Lepas. Selamatkan nyawa kalian. Nyawa kalian yang sini aja. Mana lebih dekat ya? Ini udah sebetahan nih, meninggal kan mulai. Di situ seharusnya sih. Yang jauh. Ya sudah, kita lewat dari sini aja deh. Kalian ledakin mobilnya dulu pakai basoka. Pusing gua, pusing. Olahraga demi. Pusing gua, pusing. Masalahnya di sini, ini sir, tanjakannya agak curam. Agak ini ya, agak naik ya. Dari mana ini enaknya ya? Dari arah Paleto sih, Sir, kayaknya lebih enak. Coba ditandain di mana? Saya agak kurang. Oh, sekitaran mana enaknya? Dari arah lewat situ dia. Dari arah Lumberyard sini, Sir, mungkin. Lumberyard naik ke atas bisa kan? Bisa, harus. Tapi ini kan cukup gede ya, Sir. Nah, itu dia.
itu. Cobain aja dulu, Sir. Coba deh. Coba dulu ya. Kalau yang lebih landai tadi, Sir, lewat sana. Iya, lewat sana belakang tadi, tadi. Lewat Sandy Shore. Iya, Sir. Iya, lewat Grape Seed. Apa mau VIP dia? Hmm? Waduh, waduh. Lagi siap supir truk balap guys ya. Truk balap. Ini ada menembakkan di depan ya. Hah? Kita enggak lihat, Sir. Kita enggak kita off duty, Sir. Iya nih. Kita tidak tahu. Ada area penembakan di sini nih. Wow. Di kiri nih, di kiri. Ya, tempat ayam tuh. Iya, iya. Nah, ini laser Arthur kemana hilang? Oh, itu tuh. Gila. Sedikit nih, masuk. Itu, si Sarvito. Mas Radan. Nah, ini mah lama ini, anjing. Ini nggak bisa nih kiri naik nih. Kayak ini terlalu curam itu, Sir. Halo, kopi sentral. Halo sentral. Tentu. Ini Pak, yang utama itu bukan pelatihan, tapi penangkapan perampok Pak atau penyelamatan orang. Jangan utama yang pelatihan. Mau gimana ini? Mau saya biarkan saya mati aja nih. 300 reporting to 1042. Thank you all officer. Have a good day. Aduh. Udah, kopi, Pak. Udah kita batalin aja kali ya. Gimana? Kenapa, Sir? Contoh, Pak, cabut aja. Ini komisioner Vito menyuruh kita untuk membantu mereka. Oh, waduh. Oke. Dia nembak kita tadi. Putarahan aja, Sir. Gimana ini kita batalkan berarti ya? Tunda aja, Sir, yang dibatalkan. Kopi. Udah kita balik MRPD, bantulah sekarang. Udah nyampe, udah ada mau deket. Tiba-tiba enggak jadi. Kalau emang kayak enggak cukupin. Iya, kami balik ke MRPD. Untuk mengambil peralatan. Enggak, sudah. Kami sudah dekat MRPD ini. MRPD kan ada Davis, Pak. Iya, maksud saya Davis. Davis ada perlengkapan enggak ya? Oh, ada harus. Oh. Yang di paleto ini kan ada ini ya. Ada enggak ya perlengkapannya? Yang di kantor paleto ada perlengkapan. Bisa on duty enggak? Bisa. Oke, bisa. Tapi kendaraan gak ada. Kendaraannya gak ada. Masa iya pakai ini? Naik ini. Kan untuk bala bantuan, Sir. Gimana? Kita pakai ini. Berani gak pakai ini? Ini terlalu terbuka sepertinya. Atau kita pakai operasi senyap. Jalan, mengintai dari belakang, dan menusuk. Handphone. Oke. Kalian, Sir, ini pakai baju ini enggak apa-apa kan, Sir? Enggak apa-apa. Sekalian pakai baju itu aja. Udah, kalian masuk ke dalam, undati, silakan ambil perlengkapan. Ya, Sir. Patung itu ketinggalan atau gimana itu? Kurang tahu saya. Silakan langsung hubungi saja beliau. Nah kalau gini udah off aja nggak sih geng? Udah dia di sini ini ada di dalam ya tempat ayam ya. Sini ikuti saya. Bukan lagi satu sebelahnya. Serentar mana? Waktu car boosting tadi itu. Kalian bisa ngambil apa aja di sini? Dari kelihatan bentuknya. Aduh. Enggak. Bisa ngambil apa aja? Di mana ini? Di sini. Oh, ini.
Saya cuma bisa ngambil taser, nightstick, flashlight, sama peluru, sama bullet proof vest, sama impact, sir. Senjata nggak bisa? Tapi saya ada senjata, sir. Saya senjata bisa ngambil sih, sir. Nggak bisa, ding. Taser. Yang udah punya senjata siapa tadi? Peluru. Saya, sir. Apa? Saya ada pistol, sir. Ada pistol? Saya bawa... Saya ada pistol, sir. Saya bawa FNX45 sama MP7A2, sir. Bentar. Ini mau pakai senjata apa, Sir Vito? Gimana? Ada sniper aja. Kelas E, kelas B, kelas C? Kelas B. Pokoknya per sniper atau rifle, Pak. Oke, saya ambilkan kalian rifle ya. Dia pakai apa itu. Nanti tanggung jawab senjata ini kembalikan ke saya lagi. Oke? Okay? Oke, Sir. Si panggil dulu si Serentak tadi. Siap, Sir. Mana anjing? Nanti gue ambil 3 ya. LBRS 1 2 3 Udah, Serentat. Serentat. Silakan ambil dulu. Serentat. Saya kayak udah, melihat seseorang tanpa baju, sir, dari arah sini, sir. Saya kasih kamu peluru 1000 butir. Nanti berapapun yang kamu gunakan, kembalikan lagi. Serentak menghilang, sir. Ada itu di radio dia mengatakan. Ini ambil dulu di bawah. Oke. Udah ada bosnya tadi sebenarnya serentak. Pelurunya. Iya, sabar. Saya ambil peluru berapa, sir? Itu ambil 1000 aja itu. Oke. Di mana? Satu orang 1000 ya, ntar dulu. Udah di sini kah? Belum, sabar. Ini di luar. Keluarga. Silakan. Itu tidak ada extended apapun, karena ini melihat waktu sangat sudah apa? Sudah mendesak. Silakan gunakan dengan baik. Aduh, selamat pagi. Ingat, tanggung jawab senjata itu ada di saya nanti ya. Silakan kembalikan ke saya nanti. Jaga baik-baik senjata itu. Babi! Mengintai, sir. Woi, babi! Gue pake gak ya? Kenapa? Pake gak ya? Pake lah. Di dalam air. Udah. Lagi gue bisa kabur. Nah, udah ada anjing. Udahlah. Biar gak kecampur. Eh, kalian ngapain di sentral? Pindah. Nah ini kalau ini nggak udah nggak usah. Sir, ini nampaknya dia radio ke take one. All unit move to take one. Ini kenapa nih kalian? Ape saya jelasin. Ada di mana sih? Maju, hop, makan, harus makan. Apa ini tiba? Ada RP Akademi, tiba-tiba nggak jadi. Nah, sudah, daripada saya pusing, saya ikuti aja. Masih cek area. Siapa itu baju putih anjing? Siapa anjing? Silakan menjauhi area ini. Lihat, jalan anjing polisinya. Standby. Siapa lari ini? Kami lari. Di dalam kah? Di dalam. Wede. Siapa baju putih? Sir Arthur anjing.
Gimana coba? Briefing dulu. Briefing. Intinya mereka di dalam ini. Kena peluru teman. Iya, makanya biarin dulu. Berapa orang, Pak? Masar. Berapa orang? Kurang tahu pastinya berapa orang, tapi tadi kita ngejar dua suspek di dalam, tiba-tiba terjadi beberapa kali tembak. Sir. Apa? Ada orang mencurigakan itu, sir. Tuh. Silakan untuk mobil warna biru menjauh dari area ini atau saya berikan tembakan peringatan. Menjauh. Menjauh, sir, dari area ini, sir. Menjauh. Halo? Kenapa ditembakin mobil saya, sir? Saya tidak ada nembak, saya memberikan tembakan peringatan. Silakan menjauh dari area ini. Sedang ada kasus. Saya lagi nungguin orang ini di sini. Iya, ini sedang ada area kriminal. Criminal scene. Loh, ini dia kesantet di situ tuh, tadi tuh. Iya, kalian agak di sana dikit, agak di sana dikit. Takut kena tembak nanti. Tadi saya mau tunggu. Kami mengindikasi kalian. Ya, soalnya ini sedang ada ini. Kalau ya, tidak ya, itu saya ya, berikan ya, peringatan. Ya. Apa? Coba. Hup. Hup. Ini tempat ayam ini tembus belakang enggak? Radio berapa sih? Radio berapa sih, sir? Di sentral. Lah, katanya take one tadi. Ini ke belakang ya, dong? Nah, semua ke belakang, woi. Otw ya, sir. Eh. Belakang semua ini. Itu. Itu untuk orang mencurigakan itu gimana, sir? Udah, saya suruh menjauh. Pak, yang belakang itu ngobrol saya, Pak. Itu depannya dirinya. Pak, biasa gue tahu ada aturan yang kayak sering diaktif kerjaan bisa dipecat. Iya sebenarnya ada juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada, cuman ya, kalau untuk sekarang semua dong. Hal itu tidak tidak berlaku. Enggak, saya ngambil peluru yang lain. Kita juga masih kekurangan anggota gini. Oke, Safir menuju lokasi. Loh. Jalan aja. Kita pulang. Oke, dengar. Komando siap. Buat all officer ke blip saya. Mama Kuminar itu cuma kerja nguli. Wah, ledak apa? Iya, makanya. Coba RP polis ini. RP polis. Semuanya agak kompleks sih memang. Isi kalian kalau face penuhin. Gak usah. Gak usah anjing. Gas aja. Gas, bro. Where the actual? Kau dia? Ada. Saya harus ayus ya. Mau buat apa? Enggak. Mau nggak ada ini flashlight? Sebentar,
Sebentar pak, sebentar. Semuanya dengarkan komando. Jangan ngintip gitu, keluar lu kok. Komando ada di Sarator semua. Apapun komando silakan nanti diikuti. Selamat siang Pak, di sini Robert Saputro dari perwakilan IMS. Ingin mengkoordinasikan kalau ada yang down nanti tolong diinformasikan ya Pak ke Radio 2. Terima kasih. 10-4. 10-4 Pak. Yang udah saya peringatin tadi dia, udah suruh menjauh. Tapi okay, kekeh okay. Dia. Gini. Listen. Ini di mana aku baru sampai? Pak jalan tim semua berarti ya. Di depan ada satu. Oh, sebentar. Di depan deket itu ada satu cewek. Di luar ada satu cewek. Arah mana? Ini di depan aku ya, depan aku. Dari arah mana nih? Kita masuk tuh. Pas di motel ada satu ya. Pickup motor ya. Jadi baru tuh. Di mana? Arthur di motel depan ada satu dari atas. Di sebelah kanan juga. Hati-hati di kanan. Siapa baju putih nih? Satu kena saya, pak. Saya. Yang cewek sudah kena ya. Pak Diego. Kenapa? Pak sebelah mana sih? Di atas. Ini di atas, ini belakang. Kalau kita masuk ke dalam nggak bisa? Mana suaranya? Enggak ada. Takut aja. Ah! Di atas. Di atas pak. Let's go. Ini. Wah, nggak bisa sih pakai ini nih. Di bagasi bu. Sabar. Nggak bisa, nggak kelihatan. Kelihatan. Ayo. Bawa armor lagi. Di pos. Bawa ini di bagasi. 1000 anjir. Kalian di mana? Main pada down. Waduh. Sebentar, saya pakai vest dulu. Parkir.
misalkan dia di situ. Dekat gerbang parkir udah. Itu ya. Itu bukan. Terkapar. Bisa dan pastinya, apalagi nggak kerja tanpa keterangan kalau cuti, dan ya itu harus ada keterangan juga. Ya kalau ini nonton nggak nge-like, bener tuh. Yuk like lagi, yuk. Di dekat gerbang itu. US Army turun nih, habis ini US Army turun nih. Sumpah gua enggak lihat anjing. Visualnya di mana? Gimana? Serve itu? Sama-sama saya tidak melihat juga. Mati konyol ketabrak, wah lu. Aduh, santai. Ntar lagi saya mati, lihat. Nih, ngecek pelan. Door mati. Bisa tapi mati, maju. Ya, yeah, I don't see anything. Ya sih, 24 bro juga. Demi apa sih FFA bro? Apa? Demi apa sih? Tiba-tiba 8 orang nih, pasti yang udah pada down ini polisnya ya. Mending saya nggak usah ngambil gabah deh. Up. Gimana sah? Tunggu. Tidur. Bisa nggak tidur di sini? Jangan gitu, didengerin Arthur deh. Mana? Iya udah tidur itu. Tur, bangun Tur, udah siang. Arthur. Saya tahu kamu lelah, tapi enggak di sini juga tidur. Teman lagi berjuang kau tidur. Iya, ngantuk, gimana sih? Ngantuk. Ayo. Ngantuk saya. Ayo nih, saya masih ada face nih kalau mau. Ayo, bisa yuk. Mereka tadi udah turun, tadi saya lihat mereka turun. Hari. Turun. Mereka turun dulu ya. Mereka udah turun dulu ya. Sebelum saya ada mata saya kabur, saya lihat mereka loncat tadi. Oke, kita mending kan udah lama juga, kita evakuasi dulu lah. Saya tadi udah lihat orang di sini kan, benar kan? Ini udah clear area berarti. belum, itu baru saya kena satu tuh. Belum, Pak. Dari
ini balik lah. Ada. Siapa yang ini? Ada nggak yang live di sebelah? Akhirnya ya, akhirnya. Udah, mau ngapain sekarang? Ngapain sekarang? Udah. mati kill satu at least ya, aku mati kill. Dapat kena cuman cuman loh. Enggak, ini juga apa? Saya mati enggak dapat ngedownin suspect pun enggak apa-apa. It's all good. Saya kira udah pada kabur tadi. Saya mau Pak Adam tuh kira. Gila. Ternyata masih. Masih. Oke. Mungkin biar enggak ini kalian nontonin gue mati gini, you're incapacitated. Ini kayak stream aja udah, ya. Kita tutup. Ini udah jam hampir jam 1 di sini. Oke. Okay. Thank you for all viewers yang udah datang, sempat komen, thank you. Terus udah nge-like juga. Mungkin dikit absen tadi ada Eden. Bang Eden, ada Bang Jugel juga, ada Bang Sin, ada Bang Jordan, ada Bang TCRP. Thank you yang udah komen dan nonton di live streaming. This is my first time live streaming role play after 9 months ago. Okay? Itu aja. Thank you all.